Jadi, ada
dan pembahasan penting masalah mimpi dan mimpi penting sangat penting dan masalah apa ini yang saya cerita mimpi lah dibinakan tidak ada rupiah tuh Rasulullah firmanan ada satu bahasa ada apa buahnya buahnya itu tengah-tengah antara ya Allah mimpi ada lautiyah pakai rasa juga ada ainul qalb mata hati paling tinggi yang Allah kembali masalah-masalah mimpi guru saya itu Syekh Rasulullah saya sempat tanya mukanya Nabi seperti apa ya beliau surat imam Allah lima tunggal itu mukanya Rasulullah berbentuk muka mulia ada apa itu? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimimpikan ala surat di bulan itu ada beberapa makna. Salah satu makna disesuaikan saja mukanya siapa? Kalau mukanya Sulaiman berarti makna buat kali batu Rasul di zamannya. Sebab pantas, pantas dia berkata. Jadi kalau orang berdiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersemuka mulai dari mana Rasulullah makanya beliau pada batu Rasulullah di zamannya. Tapi umpama ada orang bermimpi Rasulullah SAW mukanya muka bulan yang warnanya biasa-biasa saja. Bukan maknanya dia berubah menjadi sahabat dan bulu kutu pada mana juga. Makna an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbuhu. Rasulullah SAW mencintai orang itu. Itu makna dua. Ruwet kan makanya. Gak gampang kasih tau itu. Ruwet sulit bagi dia. Seumur hidup belajar pertama-tama. Ada lagi maknanya bulan ini orang tidak baik. Tapi seseorang bermimpi Nabi mukanya seperti dia. Itu tidak makna khalifah, tidak makna Rasulullah cinta. Maknanya lagi diobati ini orang ini. Sebab Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Maknanya kamu jangan meremehkan syukuran. Kalian maknanya di situ banyak sekali makna. Kalau mau selamat, makanya harus punya guru. Wa kulli wahidin tariqun min rubi yaqtaru fa yaqulu min da wa sida. Jadi harus ada guru, harus ada tariqat yang lillahillah yang masuknya dia lillahillah yang mengajarnya juga harus sudah wabillah supaya tidak sasar. Kembali masalah tadi. Jadi sidah Natal Badar itu soalnya kuat dengan kita. Saya maksud kita ini golongan saya permintaan ta'alan. Saya baca di salah satu kitab tulisan tangan dalam sadar permintaan ta'alan ini ada juga kayak cerita tadi dari zaman dulu ini. Di zamannya Al-Habib Ali bin Salim Al-Ajaj Bupati di Salim Al-Ajaj itu mondoknya bareng sama Habib Ali sebelum maulid di Ikhwan Billah tiga ini Jemaah ini saya berkaj Habib Ali Imam Badr Bashir Rahim Mas Nafas tiga ini sama-sama belajar dengan Rabi Imam Dutup Abu Bakar dan Abu Al-Afas situ ada cerita juga orang yang kesulitan ini di Rasulullah Rasulullah sama saja obatnya diijazahi oleh gurunya Salawat Sayyidi Ahmad tapi yang satunya kakaknya Nurul Anwar namanya Surat Syajarah Maksudnya senang barai bersenang sudah muslim semua rabinya bagi baca aja ya tidak panjang tiap apa ya tidak perlukan jadi kalau sholat syajar ini gawat ini terang dari situ siapa-siapa yang membaca tanpa wudhu bisa ishtallah gitu atau ini bisa neo besar gitu. Makanya biasanya guru-guru itu kalau orang masuk dari barunya tapi dikasih Nurul Anwar dulu dalam guru lama dilihat maksudnya berada turun setannya yang misalnya seribu di satu sekarang tempatnya yang misalnya dilihatnya mungkin sumpah udah mulai enak baru naik ke sholat syajar malah pendapat bukan pendapat itu pendapat
fatwa syekhna sama Habib Sulaiman telah berusaha untuk berbentuk berdarah tidak boleh membaca salat syekhah kecuali sambil menghadirkan wajib Rasulullah salat-salat tidak susah. Bagaimana caranya? Ini salat harus dibaca, berpetik namanya salat syekhah menghadirkan wajah kan bisa, apa yang bisa ulama membutuhkan jalan jadinya begini. Siapa-siapa yang pernah bermimpi Rasulullah SAW jadi waktu membaca salat syajarah bayangkan wajah Nabi yang anda lihat di mimpi tadi sejarahnya tidak mampu juga bayangkan maka Rasulullah SAW mirip ceritanya dengan guru saya tadi mulai tadi membaca salat syajarah Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW Muhammad syajarah Rasulullah SAW yang berhormat untuk rahmatnya إلى آخر الصلاة على النبي وقبل الخليفة الإنسانية وأشكر سورة الإسلامية مع بين الإسلام والقرآن صاحب الرب التسكير والبهي كسرين ورحمة العلية من درجة النبيون تحت الملائكة فهو منه وإليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه على ما خلقت ورزقت وأمنت وحيدا إلى يوم تبعثون عنيدا وصلى وسلم على الليل والحمد لله رب العالمين بجاسة مسلم ورحمة الإسلام sukses bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sedikit bocoran meskipun tidak bisa diijazahkan hanya untuk biar kita tahu ada ilmu-ilmu aneh di balik jadi tambah tahu yang kita tidak dapat banyak kewajibannya. Saya pernah nemu tulisan tangan dari Maulana Imam Al-Bahrawi ijazah salat syajarah itu terakhir begini. Siapa-siapa yang membaca salat syajarah 100 kali pada subuh dengan tidak berubah duduknya itu wathala dalam Allah orang tadi meminta kepada Allah Ta'ala wuduk yang ditunjuk hilang seiring Allah Ta'ala akan hilang kepada Allah Ta'ala saking tingginya dahsyatnya karamah salat syajarah di sejarah itu tulisan tangan Imam Al-Hamrah itu Imam Al-Hamrah yang nulis bukan dukun loh ada dukun ada kalau kalau Yusuf Ismail dukun muslim ada nama-nama ini bukan jadi kalau tulisan kan kita lihat dulu di siapa yang tulisannya jadi beda yang nulis saya dengan yang nulis Abu Bakar baru itu beda jauh dan tulisannya Imam Nabi apa percaya sih pernah sore tidak mendusta itu karena dari salat syajarah di sini Imam itu Ahmad Sayyid Ahmad al-Bariyah ini diriwayatkan tagatot 40 sana diangkat dalam Al-Qur'an di Ibn Kutub selama 40 tahun kalau yang paling tinggi sih menghadap 60 tahun lebih luar biasa makanya itu saya suka tawasul dibaca Rasulullah yang berbeda masih kata Habib Syekh Syekh itu bilang, beliau pernah ziarah ke makam Syekh Ahmad al-Bariyah di Tulunan, di Mesir. Itu ada temboknya bekas kaki, beliau ada kaki, tidak tahu selamanya. Terjaga itu, tanya sama juru kuncinya, apa itu kok beda? Dijawab, asal rizki Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW sampai memberi kenang-kenangan dari makam beliau bekas bapak itu orang yang Muhammad Rasulullah SAW. Masya Allah, mudah-mudahan dapat barokah kita kita ini orang yang berkenan dan berbarokah Allah di barokah saya yang terbeda ini barokah Allah Tuhan barokah Allah dikenalkan diri kita tidak ada difahamkan bahwa kita ini setan malah asyur di setan dari setan diberi pemahaman bahwa biar arwah nafsa arwah nafsa bukan arwah arwah tahu diri kita tidak ada apa-apa itu gunanya pelajaran gunanya hal menakir itu agar kita berkaca oh kita ini tidak ada apa-apa mimpi nabi sekarang manusianya 40-50 belum bermakunya juga Rasulullah ziarah ke makam Nabi pulang yang masih biasa-biasa saja. Ini hati-hati. Mengakunya cinta kepada Nabi Muhammad tapi tidak pernah rindu kepada Nabi.
anaknya pakaiannya tidak seperti pakaian yang diajarkan Nabi, istrinya tidak mengikuti pakaian yang diajarkan Nabi, sholatnya masih di luar waktu, menyakiti hati Rasulullah SAW, menyakiti hati Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad selalu tahu satu fardan satu persatu dari amal umatnya Nabi Muhammad tahu. Dilaporkan kepada kita bulan, duit bulan, dari daerah bulan, amal hu kada wa kada bulan, duit bulan, dari desa bulan, amal hu kada wa kada bulan, nabi bulan, dari daerah bulan, amalnya seperti ini. Malah kata Sayyidina Imam Bayyaki Rasulullah SAW di kabrihi. Nabi Muhammad SAW ketika diberi laporan tentang amalan umatnya, biasanya beliau meneteskan air mata, menangis di alam kuburnya. Maka kata Sayyidina Walid, jangan membuat Nabi Muhammad SAW menangis di alam kuburnya bisayyi'ati amalina, dengan buruknya amal-amal kita. Jangan hanya membaca maulid tapi bangkitkan ittiba, ikut kepada Nabi Muhammad, bangkitkan mahabbat Rasulullah. Kumandangkan salatu wassalamu ala Rasulullah. Assalamu alayka ya 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 Rasulullah. Kita minta di syafaat Rasulullah yang ada hajat dengan hajat Anda, bisikkan dalam hati permohonan kepada Nabi, minta doa kepada Rasulullah. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan tidak, diminta apapun beliau beri. Laula tasyahudu kana kita panggil juga, kita bertawassul kepada guru kita, syekhuna wa maladuna wa imamuna al-habr al-gurub al-habir al-gurub al-habir al-gurub syekhuna wa maladuna al-habib abdurrahman al-gurub al-habir ya syekhuna al-gurubkum ahdur karamah da'um isra'bi halaman sabun wa nukfa'an al-mundi. Kita doakan semua yang hadir dijadikan orang-orang saleh, dijadikan orang baik, anak-anaknya jadi orang saleh, istrinya menjadi salehah, rezekinya menjadi baik, sholatnya menjadi baik, puasanya menjadi baik, ibadahnya menjadi baik, malam-malamnya dihadiri Rasulullah, mengalami bermimpi Nabi Muhammad dalam umur dan bila umur, agar kita minta diberi rezeki bermimpi Rasulullah, walau malam.
زيارته في كل حين. اللهم ارزقنا زيارته في كل حين. اللهم ارزقنا زيارته في كل حين. ولا تجعل عنك ولا عنه من الغافلين. ولا تجعل عنك ولا عنه من الغافلين. ولا تجعل عنك ولا عنه من الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي قد تبلغ على حضوره وجود هذا المنور فانفلت
Alhamdulillah, Tuhan, 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 Tu